sebelumnya sih emang motor udah bungkus ya, maksudnya udah enak. Coba nyeting lagi kemarin, udah mulai maksimal, adaptasi pembalap, kan kayak nyeting me-e. Pembalap gue pakai Dila, adaptasi tipis-tipis lah, 3 kali running dia udah apal, ya udahlah, temnya udah dapet. Gue di kelas 70 up, San Mori 59 open 70 up. Oh, 70 up itu berat bobot, badan 7 arus di atas 70 kilo. Terus motor ya sama kayak yang kelas pembalap kalau motor. Regulasinya piston 59, ban 80-80 depan, 90-80 belakang. Terus pengereman harus ada, pengapian bebas, lainnya bebas. Cuman itu regulasinya. Sejauh ini sih ya, gue ikutin, gue udah 2 kali ikut Bodhisa, itu ya menyalurkan hobi-hobi yang tertunda lah mereka-mereka orang. Hari ini lagi di Lano Cicangkal, ya Bodhisa. Ikut kelas San Mori, Ninja, FFA, sama standar bebas 59 free. Kendalanya di aspal doang sih. Iya, aspalnya lebih licin ya pastinya. Susah dipush ya. Persiapannya dari semalam sih motor sih udah oke, tinggal nyari off, tinggal keberuntungan aja. Kalau target sih semua kita terjun ke dunia balap, target kita juara ya. Ya semoga hasilnya ya maksimal, targetnya juara, ya bisa ngasih yang terbaik lah untuk tim lah.